Shalom, senang sekali berjumpa dengan Anda di minggu ini. Ini saatnya Tanjung Duren Update edisi spesial. Ya benar spesial, karena semua dibawakan oleh Desa Guru. Baru-baru ini, Dewasa Muda mengadakan gathering bersama dengan Pastor Nevi Supir. Dewasa Muda, kita semua pasti punya cita-cita untuk berhasil, untuk luar biasa. Gimana caranya kita berinvestasi secara rohani? Hadir di dalam setiap kebaktian Dewasa Muda di tempat ini. Saya jamin, gak akan rugi. Investasi yang disimpan di surga akan berlipat ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. So, please come untuk setiap kebaktian yang diadakan di tempat ini, especially di Dewasa Muda. See you and God bless you. Nah, untuk para dewasa muda, sampai jumpa di bulan September. Teman-teman, sebentar lagi akan ada retret loh. Asik. Iya, retret HNC adalah untuk Anda dan keluarga Anda. Halo, kenalin nama saya Raymond. Saya harus akui, saya orangnya sangat sombong sekali. Most of the time saya selalu ngandelin diri saya sendiri buat handle semua problem saya. Banyak sekali kepahitan-kepahitan dalam hidup saya yang membuat saya sulit untuk mempercayai orang lain. Saya harus akuin, saya merasa benar-benar Tuhan baik. Karena meskipun setelah sekian lama saya coba jauh dari dia, dia tetap mau datangin saya, dia tetap mau ajak saya balik ke dia, dan saya benar-benar merasa Tuhan sungguh baik, luar biasa. Hidup saya lebih mudah untuk dijalani. Kenapa? Karena saya tidak lagi bergantung pada diri saya sendiri, tapi harapan yang baru itu timbul. Bukan karena saya kuat, tapi ada seorang pribadi yang jauh lebih kuat dari saya, dan saya percaya saya bisa bergantung sepenuhnya sama dia, dan dia nggak bakal ngecewain saya. HMJ akan diadakan bulan depan di Puncak. Yuk, mari ikut bergabung. Jangan lupa ajak teman-teman Anda sekeluarga untuk ikut juga. Pendaftaran telah dibuka. Dan satu lagi, minggu depan akan ada bazar anak-anak sekolah minggu. Sekolah minggu kita akan mengadakan acara yang spesial loh, yaitu kenaikan kelas pada minggu 24 Agustus pukul 10 pagi. Dan tentu saja yang seru, bazar sekolah minggu di minggu depannya 31 Agustus pukul 10 pagi akan banyak games, makanan, dan hadiah menarik. Om, tante, dan teman-teman, jangan lupa ya, kumpulkan kupon-kupon sekolah minggu untuk ditukarkan dengan banyak hadiah. Ini pasti seru, karena akan ada banyak hadiah bagi anak-anak sekolah minggu. Berikutnya kami dari generasi muda di atas usia 55 tahun tidak ingin ketinggalan dalam Desa Guru.
Anda di atas 55 tahun, yuk ikut bergabunglah dalam komunitas The Senior Home Jumat minggu ini pukul 9.30 pagi. The Senior Home selalu adakan acara doa bersama, kunjungan dan paduan suara. Dan Jumat ini ada senam kesehatan, kesaksian, games, makan siang bersama. Jumat pagi 9.30. Ikut yuk. Yeah. Kebaikanmu padaku selalu nyata. Dan itu saja update di minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.